Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya. Di channel saya ini saya berbagi template PowerPoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya. Ikuti terus channel saya, download gratis templatenya ya. Dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template PowerPoint secara gratis ya. Untuk memenuhi permohonan dari penonton saya, yaitu ada yang meminta untuk dibuatkan cover laporan PKL mahasiswa ya, yang bagus dan cantik. Kali ini saya akan membuatkan. Ini saya dapatkan dari internet. Ini asalnya seperti ini. Cover ini cover ya dari zaman dahulu sepertinya terlalu monoton ya. Kita lihat bahwa biasanya ya dari zaman dulu ini ya, karena dulu seperti ini mungkin karena susah untuk digital printing ya. Dulu itu kan kita selalu pakai sablon ya. Jadi untuk mencetak yang full color itu biayanya sangat mahal sekali. Jadi hanya tulisan hitam putih seperti ini, simpan di tengah-tengah, ada lambang universitas di tengah, kemudian di bawahnya juga ada tulisan seperti ini. Kemudian di sablon, di kertas yang berwarna biru, kuning, ya seperti itu. Itu terlalu monoton. Nah untuk zaman sekarang, kita zaman foto itu murah dan mudah sekali, hampir setiap orang menggunakan handphone yang ada kameranya ya, di zaman Instagram ini. Tentu jangan sampai kita seperti ini terus gitu ya. Jadi harus ada perubahan, kita harus kreatif sedikit sebagai mahasiswa, juga kepada ibu bapak dosen ya, bahwa cover juga harus harus mengadakan perubahan juga gitu. Jangan terlalu monoton seperti ini. Sekarang dengan cetak full color satu lembar pun dengan teknologi digital printing sekarang sudah bisa dilayani. Oke, kita langsung saja. Saya akan mengubah sampul laporan PKL mahasiswa ini dengan bentuk yang lebih cantik ya. Saya buat yang paling sederhana saja dulu. Oke, kita ke desain, kemudian kita pilih custom slide size. Kita potret ya. Ukurannya itu saya buat A4 seperti biasa, 21 cm kali 29,7 cm ukuran A4. Ya. Kita maximize. Nah, teman-teman, ini sudah ya, lihat transformasinya dari sampul yang biasa-biasa saja akan saya rubah menjadi sampul yang full color ya, yang elegan, cantik ya. Karena teman-teman mahasiswa nanti juga pada saat udah bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah tentu tidak mau membuat cover atau laporan keuangan, laporan perusahaan ya seperti ini gitu. Jadi, terlalu monoton dan membosankan. Yuk kita saya akan insert logonya, logo ya, ini saya sudah siapkan logo Universitas Brawijaya ya, saya simpan di sini. Kemudian saya akan membuatkan foto ya di tengah-tengah sini, perhatikan teman-teman ya, seperti ini ya. Kita format shape-nya, kita hilangkan garisnya dulu ya, biarkan aja seperti ini. Kemudian saya akan insert lagi, saya akan potong ya dengan bentuk ya yang seperti ini. Oke, saya ini untuk pemotong aja ya teman-teman. Ya, seperti ini saya akan potong. Kemudian kita ganti warnanya supaya kelihatan. Oh, ini no line dulu, kemudian fill-nya ya. Warnanya kita ganti yang lain lah. Yang ini sementara. Kita cek dulu sudah sama enggak atas bawahnya. Oke, sudah sama. Saya copy dulu yang kuning ini karena akan dipakai untuk memotong. Yang biru kita klik, yang kuning kita klik sambil tekan shift format, kemudian kita subtract ya, itu sudah terpotong. Kemudian kita paste control V, tadi kan sudah saya copy ya. Kita geser sedikit, kasih jarak ya seperti ini. Cek dulu atas bawahnya rata. Oke. Saya akan duplikat lagi yang kuning ini, Ctrl D. Saya ganti warnanya dulu ya, yang lain supaya kelihatan. Oke. Mundurkan sedikit. Oke, seperti itu.
saya akan potong dulu ini karena tadi melebihi, saya akan transparansikan, teman-teman bisa lihat ini melebihi dari ukuran slide. Saya akan potong dengan bentuk kotak ini ya, di sini klik yang kuning, klik yang biru ini, kita potong dulu supaya tidak melebihi ukuran slide. Oke, seperti itu. Kemudian yang hijau kita tempatkan lagi ya, seperti ini. Yang ini transparansi, yang kuning kita nolkan lagi ya karena sudah dipotong. Kemudian yang hijau kita cek ya, ini melebihi juga, kita potong juga, kita pakai shape yang segi empat saja seperti ini. Kemudian kita klik yang hijau ini, kemudian yang biru ini kita klik sambil tekan shift, kita subtract. Oke, sekarang sebelah kirinya sudah ya, sudah kita potong, kita kembalikan 0% transparansinya seperti itu. Kemudian yang ini saya akan isi dengan gambar ya, ya ini gambar apel ya, kebetulan karena ceritanya tadi di mana ini, saya sebagai contohnya kita lihat di PKL-nya di Kusuma Agro ya, di Malang sana. Oke, saya masukkan gambar apel seperti ini. Kemudian lihat teman-teman, ini masih belum simetris, kita tarik bawahnya, gambarnya menjadi gepeng ya. Ini atasnya ya seperti itu. Sebelah kiri saya mau tarik lagi ya. Oke, kita cek lagi simetris ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang ini saya akan ambil warnanya dari warna apel ini, saya ambil pakai eyedropper ini, kasih warna yang gelap ya, kita cari. Oke, yang ini. Kemudian yang ini saya kasih warna yang terang sedikit ya dari ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya background untuk warnanya. Lanjut di sebelah bawah saya akan buatkan juga hiasan ya, seperti ini. Kita hilangkan garisnya, kita kecilkan, cek. Kemudian pakai warna yang ini, saya duplikat lagi ya, duplikat kita kecilkan, cuma lebih tinggi ya sedikit. Kemudian ganti warnanya yang gelap tadi ya. Oke, seperti itu ya. Nah teman-teman, jadi sekarang teman-teman punya sampul PKL nanti yang full warna ya. Saya akan potong yang gelap ini, saya akan potong pakai bentuk shape yang bebas, kita menggambar sendiri. Yang penting saya akan mengambil garis miringnya ini, klik yang ini, klik yang biru, kita format, kemudian subtract ya. Sekarang sudah terpotong seperti itu. Oke, tinggal tulisannya ya teman-teman, kita penempatan tulisan. Jadi dari zaman dulu saya lihat ini rata-rata pakai jenis huruf Times New Roman semua ya, standar banget gitu. Yuk kita kreatif ya teman-teman, nggak usah dibatasi dengan harus begini harus begitu. Kalau full color gini kan enak juga dilihat, kalau disimpan di perpustakaan juga menarik perhatian ya. Oke, kita sekarang insert text box, kita nama universitasnya dulu ya. Saya ngambil contoh di internet, kebetulan yang punya ini dari Universitas Brawijaya. Saya simpan di tengah sini, kemudian jenis hurufnya kita pakai Montserrat ya, kita kecilkan, kita tebalkan ya seperti itu. Oke, tengah-tengah dengan logo ini, saya ambil ke kanan sedikit, format, alignment ya, sudah tengah-tengah ya. Lanjut kita insert text di sini. Ya, kita pakai jenis huruf yang tebal, saya rata kanan. Saya pakai Gotham Bold ya, tebal gitu. Ya, 24, ini rata di kanan. Kemudian warnanya saya pilih warna yang tadi yang gelap ya, yang ini. Oke, seperti itu. Saya duplikat lagi. Ini kita kecilkan. Nah, ini ada tulisannya di PT Kusuma Satria Agrotani Perkasa ya, Batu Jawa Timur. Kusuma
Oke, seperti itu. Saya duplikat ini. Batu Jawa Timur. Oke. Ya, teman-teman, kita lihat sudah kelihatan bentuknya ya, laporan apa sampul laporan yang kita buat. Kemudian saya akan copy ini, copy paste ya, Ctrl C Ctrl V di sini. Oleh siapa ini? Rahmat Nurul Fauzi ya. Oke, saya duplikat. Ini kita ganti ya, kita duplikat. Kemudian ini nomor induk mahasiswanya kita ketik. Ya, misalnya saja. Ya, buat teman-teman ini contoh saja. Nanti silahkan buat teman-teman mau download ini templatenya saya kasih gratis ya. Ada linknya. Silahkan diganti-ganti saja, kalau teksnya kurang ya tinggal ditambahkan saja. Kemudian saya duplikat lagi ya, kita kecilkan ini ke size nya kita lihat program studi agribisnis jurusan sosek pertanian ya, kita buat di sini. Ini contoh saja ya, teks ini silahkan teman-teman nanti ganti ya. Kemudian warna teksnya saya ngambil dari warna hijaunya daun apel ya, jadi seperti ini. Oke, okay. Okay, sekarang teman-teman sudah bisa bandingkan ini yang asalnya. Kemudian saya buatkan yang simple sekali ya, penting kita udah full color begini. Dan ini menarik perhatian. Siapapun yang datang ke perpustakaan melihat sampul laporan kita dan enak dilihat. Mungkin ini saja dulu, silahkan nanti ganti-ganti ya, teksnya maupun gambarnya sesuai kebutuhan, untuk warnanya juga ya. Buat Bapak Ibu dosen, silahkan Bapak Ibu untuk mendorong mahasiswanya untuk lebih kreatif lagi. Minimal di cover laporan ya, PKL seperti ini itu udah full color dan mendorong mahasiswanya untuk kreatif ya, jadi seperti ini. Buat teman-teman mahasiswa silahkan download ya, saya kasih linknya gratis. Bantu juga share, siapa tahu teman-temannya di grup WA atau di Facebook sedang membutuhkan ini, bisa terbantu. Sekali lagi buat yang baru ketemu dengan channel saya, mohon di subscribe ya, karena saya akan terus membagikan desain-desain kreatif baik itu presentasi maupun cover atau apapun dalam bentuk PowerPoint ya. Sekian, berbagi tak pernah rugi, hidup harus jadi solusi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.